Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melaporkan tentang penelitian produktivitas guru besar yang didanai universitas. Ya, terima kasih para penyandang dananya itu. Ya. Terus ini penelitian yang saya ajukan mengembangkan modul sains berbasis STEM CP untuk pembelajaran sains secara mandiri di SMP. Ya, jadi ini untuk pengembangan modul ya, modul itu. Nah, latar belakangnya STEM CP itu berangkat memang rujukannya dari STEM, tapi bukan STEM yang seperti yang ada sekarang itu. Kalau STEM yang ada sekarang itu kan sains, teknologi, engineering, matematik itu modifikasi yang terus ada, nanti ada embedded, ada apalagi silo dan sebagainya itu. Tapi STEM CP ini adalah STEM ya, science, technology, engineering, matematik, tapi yang kontekstual problem. Kontekstual problem tadi problemnya untuk siswanya siapa atau siapa yang akan menggunakan modul ini. Kalau modulnya itu dipakai SMP, levelnya SMP, maka sasarannya SMP. Kalau SMA ya sasarannya SMA gitu. Jadi problemnya itu problem di SMP gitu. Lalu problem kasusnya yaitu atau teknologinya ya, teknologi yang level berpikir untuk tingkat SMP gitu. Yaitu itu latar belakangnya itu. Nah, tujuan dari penelitian itu, penelitian karena ini penelitian pengembangan, sifatnya arahnya sifatnya ya apa satu apa kalau pengembangan itu valid, terus praktis, efektif gitu ya. Jadi validnya ya valid kemana sasaran itu digunakan atau bisa dipakai gitu. Validnya itu bagaimana praktisnya itu bisa digunakan, bagaimana cara menggunakannya, terus efektifnya yaitu bagaimana hasilnya nanti di dalam penggunaan pembelajaran itu gitu. Nah, ini pertama kali saya uji cobakan atau berangkat pengembangan ini dari modul. Sebenarnya ini rangkaiannya banyak, jadi untuk perangkat pembelajaran tidak hanya modul, bisa saja untuk bukunya, bisa saja untuk pembelajarannya dan begitu. Nah, terus ya teorinya sesuai dengan modul, terus sesuai dengan STEM CP yang saya kembangkan ada di sana. Terus lalu masuk pada metode yang digunakan untuk pengembangan ini, kembali lagi pakai modelnya yang paling praktis, saya menggunakan 4D itu, 4D yang ditulis Trihaga Raja itu. Jadi dari pertama define, terus develop, design, terus develop, lalu disseminate. Jadi define nya tadi yang saya kemukakan seperti di latar belakang. Kalau desainnya nanti dilihat di bab 2 itu, saya gambarkan urut-urutan kerjanya untuk mengajar itu bagaimana. Kalau developmentnya itu kalau pertama kali ya sesuaikan sama desainnya, terlalu saya konsultasikan dengan kira-kira masukan-masukan para ahli itu yang maksudnya tahu tentang STEM CP itu. Kalau tentang disseminate itu nanti disosialisasikan atau digunakan di SMP-SMP itu ya, pakai itu, pakai empat itu metodologinya. Lalu kalau hasilnya sementara ini, hasilnya yang digunakan yang sekarang sudah pada tingkat develop yang jelas, yang developnya itu tinggal uji lapangannya. Nanti uji lapangannya nanti kita lihat hasilnya diseminasi yang akan datang itu pada berapa SMP begitu. Jadi kita bisa dicobakan untuk siapa saja gitu, tapi penggunanya seandainya pada guru-gurunya dilatih, disesuaikan dengan penggunaannya itu. Ya gitu saja, terima kasih.